angin. Oke. Penyerahan mikrofon kepada artis siluman. Gak boleh begitu, itu aurat. Akeh bocah cilik loh nang ngarep. Iya. Oke, kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih dikasih waktu ya sampai malam abang ya. Betul. Kita jumpa lagi dan ketemu lagi. Masih di acara pernikahannya Mbak Puput, Mbak Puput sama Mas Tri ya. Selalu kami doakan untuk kedua mempelai yang sedang berbahagia di sana, semoga menjadi keluarga yang sama. Wah, amin. Abang, abang sayangku, kamu makin ganteng aja bang. Wah iya dong, kok kamu makin jelek aja sih. Tambah buruk mau pokoknya. Apa? Bibir tambah doer. Doer sih gak apa-apa ya. Kan ini juga doer-doer karenamu bang. Iya, oh gara-gara semalam ya. Iya ya. Gara-gara jedot. Jangan takut bu, gak bakal gigit, cuma nyedot. Bang. Ya. Aku mau curhat dikit boleh, boleh. Minta waktunya ya, nanti kita dangdutan lagi. Oke, okay, silakan sayang. Curhat dikit. Boleh. Mas, sedih dong, sedih. Salah. Sedih lagi. Salah. Orang aku mau cerita horor kok. Nah, iya. Horor. Horor. Kayak muka lu horor. Ya makanya tadi. Nah, cocok ini mantep. Horor. Allahu Akbar. Bang. Ya sayang. Aku punya cerita horor. Malam Jumat kemarin, bang. Kemarin. Iya. Saya ketemu pocong, bang. Pocong. Iya. Bosan saya ketemu bencong lagi. Kok bencong? Hah? Iya kan saya bosan ketemu bencong terus. Oh. Nah, malam Jumat kemarin saya ketemu pocong. Serem banget. Gimana jalannya pocong? Coba. Pocong. So, silakan contohkan gimana pocong kalau jalan. Awas jatuh pantatnya sayang. Ya Allah itu mah pocong gimit namanya. Udah aja gitu. Kata pocongnya. Neng, neng. Neng, neng. Iya, cong. Oh begitu. Lo, gue pocong ini. Ya, gue pocong ya. Neng, neng. Ah, pocong. Asuh, ajak. Bener lo ya. Karena satu orang yang kena ketipu. Dan dia ya, kabar, kasihan elu. Gak apa-apa. Oke, okay. Lagi. Bener-bener. Gak mau. Ah. Ulang lagi. Gue pocong ya. Cemong monyet. Malam Jumat Kliwon. Oke. Okay. Kan ada bacaan gitunya. Horor. Pada malam Jumat Kliwon. Tepatnya gua pocong di tepi sungai Muara Angker. Berdirilah seekor bencong. Pocong monyet jalan. Aduh, malam ini sepi banget ya. Mana belum dapat layanan lagi. Mas Jaka kemana ya? Aduh, mudah-mudahan aja pada kantip ya. Kok belum kidik pada meruduk ya? Kapan gue masuk ya, bencong? Ya udah panggil aja. Oh iya. Neng-neng. Mbak. Ini kalau nolong bisa kayak gitu ya. Mbak. Pocong sih, kan pocong. Oh iya, kan bencong. Gimana? Kebalik ya. Terus? Apa pocong? Neng, neng. Mau ikut abang gak? Kemana, cong? Ke kuburan. Enggak, udah kayak gitu, bang. Tuh. Ya saya ajak kenalan tuh pocongnya. Iya. Terus dia gitu. Halo pocong, iya halo cong. Jadi sama-sama cong. Cong. Nah, udah gitu gini. Horor lagi dong, biar serem. Nah, udah gitu gini, bang. Saya ngajak kenalan tuh sama pocong. Neng, nama Neng siapa? Kata pocong. Gue nanya nih, gue nanya ya. Neng, nama Neng siapa? Aku bilang, namaku Maria. Maria, Neng? Bukan. Maudi. Maudi. Ada singkatannya, Pak. Apa tuh, sayang? Mau dikubur besok.
Kalau gue juga ada singkatan. Apa? Mau diisep. Udah gitu bilang pocongnya. Ternyata pocongnya konek juga, Pak. Ini kan di luar cerita. Nah, udah kenalan. Ternyata aku pocong. Iya, aku tahu kamu pocong. Nama kamu pocong siapa? Gue pocong gaul. Masa sih? Kamu punya nama gaul apa? Poci deh. Singkatan lagi. Pocong banci ngondek. Pocong banci ngondek. Ada lagi enggak? Apa lagi sayang? Pocicu. Oh, pocicu. Oke, okay, pocucu. Singkatannya apa sayang? Pocong banci lucu. Itu buat lo sendiri kalau begitu. Poci bluk. Apa poci bluk? Pocong banci kebluk. Poati. Iya sayang, silakan Pak Ati. Tukang gado-gado itu, Pak. Di rumah gua tuh, Pak. Ya udah gitu aja. Kembali yang punya show, kita boleh joget lagi di sini. Tadi cuma sekedar intermezzo saja. Iya, ya. Lucu-lucuan saja. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Ya wes lah. Ini belum pada minta lagu nih. Ayo dong, lagunya apa nih buat Tambo Niknot? Bang Ari, ayo Bang Ari. Boleh Bang Ari. Bu, lagunya bu, jangan pelongo-pelongo, diem aja, pendelek-pendelek, pelongo-pelongo, diem aja, ayo. Buat lagu gitu loh, lagu apa kek gitu. Ditunggu ya. Ya. Penampilan Tambo Niknot yang punya kota Bandung, dari Pasundan. Jauh-jauh datang untuk menyemarakan malam hari ini bersama Caca Romeo, dari bagian Mbak Puput, juga Mas Tri tentunya ya. Ya, siap. Ibu, ini kena tumor, Bu. Ya. Bokongnya itu spring bed. Dibuka, busa semua. Gue pikir kena tumor gitu, kanker bokong. Busa. Dari sampingmu. Apa yang kalian tertawakan? Masih ingatkah kau dengan wajahku ini? Ingat. Ingat, Bento. Aku orang yang kok mak-mak kemarin. Belum bayar ya? Iya. Yuk kembali dikasih buat ada semuanya satu tepuk tangan awas dari saya. Ini bokong pinggir belum disawer. Kalau udah disawer merata. Iya. Yuk kembali bersama Caca Romeo, boleh goyang-goyang di sana, yang punya atensi boleh dikirim aja langsung sini. Yo. Oke, Tambo Niknot Show. Sudah segitu. Terima kasih.